inna iddatashuhuri indallah. Oke, Albi masih ingat cerita ibu tadi? Ingat. Kalau di tahun Masehi kita punya 12 bulan, di tahun Hijriah atau tahun Islam kita juga punya 12 bulan. Oh iya. Oke, sekarang kita lihat surah At-Taubah kandungan ayat 36 ya. Di ayat ini Allah menetapkan 4 bulan suci setiap tahun Qamariyah atau Hijriah, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau di tahun Masehi kita merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Januari. Kalau di tahun Islam kita merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Muharram. Nah, karena Muharram itu termasuk salah satu bulan yang suci, jadi Albi pengen merayakan tahun baru Islam dengan cara apa? Tahu Bu, gak ngerti. Dengan cara banyak beribadah. Oh iya, beribadah. Contohnya apa beribadah tuh? Kayak sholat. Iya, terus? Terus habis itu bersedekah. Terus apa lagi? Terus habis itu membaca Al-Quran. Nah, itu. Oke, siap? Siap.